Wah, ini dirujak ceplos-ceplos enak sekali. Oh, 明天再卖一天，市场需要礼拜天、礼拜一。哦，好。 对对， dan itu tuh videonya tuh viral banget. 老公，老公，你有没有通知全家人啊？啊，听不懂。你叫谁？谁来？没有人来啊。啊？没有人来。师父有没有来？没有。有没有？没有。 阿公叫谁？我不叫谁啊，就是说他们应该要通知全家人。谁啊？老二啊。老二都已经走了。小勇啊。小勇是不是哪一天已经回来了吗？ 小勇现在不在啊？前天过年的时候不是又来吗？在这里吃饭。还有那个人。谁呀？哪里不舒服？没有不舒服啊。哦。睡觉好吗？昨天晚上睡觉好吗？昨天晚上睡得很好啊。够不够暖？ 这样就好了哈。很安静。很好。是我要。Tangi turu, bangun tidur kok ya bisa-bisa nih ngitungi duit ya Allah. Ini merem loh. Akong. Ni cek ama. Wei su tinggi ya. Oh, 多少钱? 多少钱? 十九万，现在十九亿。啊？十九亿就是多少？三三，你要老了。Lindur ini banyak. Naga yau kei si. Ah. Naga yau kei si. 啥？啥位置去啊？没有人啊，是我们而已。啊，没有人，是我们而已。那谁给这个？谁给的呀？我不要，把收起来，收起来。这个也不像，也不像了。嗯，我知道，但是我不要。 有拿走了啊？拿走了。不要了啦，放口袋里面，把收起来。把收起来，对，放在口袋里面，对。嗯。Hello， assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。 Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Mendung, gerimis mengundang Mbak Bu Besti. Ini tadi pagi tuh mbahnya tuh ngelantur-ngelantur ya, manggilin nyariin anaknya yang sudah tiada, terus nyariin anaknya yang di Amerika suruh pulang balik semua. Pokoknya intinya itu anak-anaknya disuruh kumpul. Jadi mbahnya
ngelantur omongannya ya toh. Mbahnya ngomong ngelantur kayak gini tuh bukan hari ini saja ya Mbak Bu Besti, kurang lebih sekitar 3 harian terakhir ini mbahnya itu sering ngomong ngelantur kemana-mana kayak gitu. Itu di depan situ tuh ada bunga sakura yang mekar, cuaket banget Mbak Bu Besti. Itu bunganya cantik banget kan, nggak tahu kelihatan apa tidak di kamera. Saya sekarang mau ngambil paketan di OKMart ya Mbak Bu Besti. Jadi saya itu belanja di Shopee, terus kemudian tak kirim via OKMart karena yang ongkirnya paling murah itu di OKMart. 45 NT. Kalau di 7-Eleven atau di Family Mart itu 70 NT. Jadi walaupun cuman selisih 25 NT ya toh. Dihitung yung ini ki karena kelamaan ikut uang Cina ya toh. Sangke melu-melu perhitungan walaupun cuman 25 NT ya toh. 25 NT kalau peng ya jadi banyak ya toh. 1000 NT kalau ndak ada 25 NT ya ndak genep. Tuh. Sakurane mekar. Mekar semua.介绍帮妹有吗？你知道鸡脚屁股两个鸡胸骨，鸡脚就好。全部。也不要钱，不要钱，不太多了。还有两个骨头，20块。好。要不要？鸡脚它几只？不要太多。 15只。狮子好了。明天再卖一天休息哦。哈？明天再卖一天休两天了。哦，好。市场要休两天。明天、后天？后天跟大群，明天再卖一天，市场休礼拜天、礼拜一。哦，好。 要切断吗？好，可以。你大叔不多嘛？这几天鸡比较大。那到底要？ 没有办法，没有人照顾阿公啊。我不能。阿公几岁啊？100.5。哇，长寿了。来，等一下。哎，赌什么？破婚。哇耶，现在就是。兔妈。老板，这个怎么卖？ 200. Wah, strawberry kecil-kecil Mbak Besti. 200 NT. Wah, ini dirujak ceplos-ceplos enak sekali.
Cari yang glowing-glowing. Wah, ini kecil-kecil tapi embuh, manis tidaknya. Wah, beneran yang pertama tadi. Tak ijolkan. Tapi bagusan yang ini loh. Oke. Oke, parah cukup nih. Ya, parah. Lo pan ya. Mampir pasar dulu Mbak Bu Besti, soalnya salah kukut pasarnya. Ternyata dapat sembarang barang. Dapat stroberi ya toh, terus dapat ayam, ceker sama tulang belulang. Tadi tulang belulangnya cuma 20 NT, dapat 2. Biasanya kalau di supermarket sekitar 50-an NT, jadi lebih murah ya toh, lebih fresh juga. Stroberinya dapat sak kruesek geloken. Ling Pao Kuo, San Jiao Pa. IAN. Oke Mbak Besti, ini saya mau ke supermarket ya. Stroberi di supermarket segini harganya 245. Ya toh? Mahal banget, sih murah di pasar tadi. Segini loh Mbak Besti, 245 ya. Kecambah 20 NT. Terus sama sayur ini. Ini 37 NT ya Mbak Bu Besti. Udah beli 2 ini ya. Udah Mbak Bu Besti. Cuman beli sayur tok karena bakul sayurnya tadi di pasar sudah kukut semua ya toh. Jadi terpaksa harus ke supermarket. Seperti biasa lewat taman ya toh. Bunga sakuranya sudah mekar bios Mbak Bu Besti, sudah mekar semua gitu. Daun-daunnya sudah mulai muncul kayak gini tuh, biasanya bentar lagi mau gogrok. Untung beberapa hari ini tuh nggak ada hujan ya. Kalau hujan tuh nggak lama ini bertahan, paling sekitar satu hari sudah gogrok semua. Ini tuh pohonnya kecil ya Mbak Bu Besti, karena ya mungkin kayak cangkokan gitu loh. Gitu, cangkokan sakura. Kalian mau nyangkok boleh, tapi tidak akan berbunga kalau di Indonesia. Soalnya ini kan biasanya berbunga kalau pas habis musim dingin gitu. Jadi di Indonesia kan tidak ada musim dingin. Iya percuma, tidak akan berbunga. Dan Mbak Bu Besti, jangan lama-lama nanti digolek Pak Bos, soalnya Pak Bos sedang pilek Mbak Bu Besti. Kena flu, jadi tidak bisa jagain Simbah. Makanya saya disuruh cepat pergi, cepat pulang kayak gitu. Ini tadi dibilangin sama bakul ayam, katanya hari Minggu sama hari Senin mau libur. Pasarnya libur ya toh. Enggak tahu hari apa. Mungkin sembahyangan kali ya. Sembahyangan itu loh. Penutupan tahun baru Imlek kayak gitu. Kalau di Indonesia mungkin semacam kayak
hari raya ketupat gitu loh. Biasanya kan gitu kalau sudah 7 hari ada hari raya ketupat kayak gitu. Ini saya soto ya Mbak Bu Besti. Karena enggak tahu ada sembahyangan apa. Soalnya di majikan saya yang dulu saya enggak pernah ngurusin sembahyangan. Terus di majikan yang sekarang kan mbahnya agamanya kan Katolik bukan Buddha ya toh. Jadi enggak pernah sembahyang. Makanya enggak tahu. Ada hari besar apa itu saya tidak tahu. Sama sekali tidak tahu. Jadi sotoy. Untuk Mbak Bu Besti yang tahu silahkan berkomentar. Jangan-jangan. Itu sakuranya itu warnanya sama kayak yang di taman tadi ya Mbak Bu Besti. Tak pikir le anu itu apa Alpate Pak Praproro. Kenapa saya bilang Pak Praproro? Jadi itu tuh gara-gara video viral anak kecil yang ada di TikTok ya Mbak Bu Besti. Jadi ada dua anak kecil yang nggak bisa bilang Prabowo sama Ganjar itu nggak bisa. Bisanya itu bilang Praproro sama Janggar kayak gitu. Dan itu tuh videonya tuh viral banget. Makanya ya Pak Praproro itu adalah gara-gara ya dua anak kecil itu yang tidak bisa bilang Prabowo dan Ganjar. Jadi Pak Prabowo ganti Praproro, Pak Ganjar jadi Janggar. Wes. Videonya sempat tak bikin story Instagram ya. Jadi teman-teman yang mengikuti Instagram saya dan nengok story saya pasti tahu yang saya maksud itu yang mana. Sudah sampai rumah Mbak Bu Besti. Ah, akhirnya lepas masker. Hidung minimalis begini suruh pakai masker kemana-mana gitu. Magep-magep. aduh. Nah, ini strawberry 200 NT Mbak Bu Besti, Rp100.000 dapat sebanyak ini. Tadi di supermarket 200 lebih ya, 245 cuma dapat sacrit. Terus gedenya sama. Ini tadi 200 NT dapat sebanyak ini sepuasnya. Biasanya panen sendiri stroberi ini ya, tahun ini enggak panen, tidak ada baturinya buat panen. Karena tempatnya itu jauh sekali. Sebenarnya di Taipei juga ada perkebunannya, cuman stroberi di Taipei itu kurang enak Mbak Bu Besti, kecutnya itu lebih tajam daripada manisnya. Beda dengan stroberi yang ada di Miaoli. Kalau di Miaoli itu ya manisnya itu lebih berasa daripada kecutnya kayak gitu loh, makanya enak. Terus stroberinya juga gede-gede kalau di sana. Kalau di Taipei tuh stroberi ini kecil-kecil, jadi tidak marem kalau panen itu. Udah jauh-jauh, mahal-mahal gitu. Karena kan ditimbang mahal. Mending beli di pasar 200 itu dapat segini. Ini bisa dirujak, bisa dibikin. Ah, sembarang dengah, enak gitu. Terus saya tadi belanja di toko Filipina. Karena sama Mbak Bu Besti kalau belanja di toko Indonesia sering diprotes karena bakulnya sengak gitu. Sebenarnya bakulnya itu sengaknya ke semua orang, bukan ke saya doang, ke semua pelanggan gitu. Jadi ya wes begitulah Mbak Bu Besti, ke semua pelanggan ya seperti itu. Ini tadi belanjaan di toko Vietnam, di toko Filipina segini tuh habisnya cuma 274 NT. Atau 139, hampir 140 ribu lah segini. Mari kita unboxing. Ini belakangan saja ya. Ini adalah yang tak beli di Shopee ya. Ini tadi tagihannya 390 NT. Iya ya. Berapa tidak tadi? Kok tidak ada tulisannya? Tidak ada tulisannya Mbak Bu Besti, ini tadi berapa? Aduh, danglingan, pikunan, ini ketularan simbah ini. Kakean bergaul sama akong-akong, jadi pikunan Mbak Bu Besti. Sampai lupa ini tadi habisnya berapa. Iya, wong tak kasih uang 500 NT, jujulnya itu 110, berarti ya 390 gitu. Iya. Oke, tadi saya beli kerupuk. Kerupuk gendar. Kalau di tempat saya bilangnya kerupuk puli. Ini tadi harganya 30 NT atau Rp15.000. Terus juga ada kerupuk uyel. Kerupuk uyel itu gini, di tempat saya bilangnya kerupuk uyel, di tempat kalian bilangnya apa? Ini sama harganya juga Rp15.000 gitu. Terus kemudian saya beli sayur.
di supermarket karena tidak kebagian sayur di pasar ya. Tadi sama bakul ayamnya ditanyain kenapa sekarang kok ke pasarnya jadi semakin siang kayak gitu. Saya bilang kalau jagain Simbah karena nggak ada yang jagain Simbah, jadi ya nggak mepanfa itu kayak ya mau bagaimana lagi, apa boleh buat kayak gitu loh. Kalau mengandalkan sinar matahari itu ya begini Mbak Bu Besti, apalagi pas musim-musim kayak gini itu mataharinya itu kadang bersinar terus kemudian ketutupan mendung, jadi padang gelap kayak gitu. Loh ya toh sekarang gelap lagi. Jangan tidak bisa diajak kerjasama. Oke, saya beli ini tadi santan. Ini harganya satuannya 10 NT, 5.000. Jadi 4 ini 20.000 ya toh. Terus kemudian saya beli mie sedap. Ini tadi harga satuannya berapa ya? Mie sedap itu 12 NT kalau tidak salah, 6.000. Ya toh. Saya beli yang goreng sama yang rasa soto, Mbak Besti. Rasa soto. Ini 5. 5 itu berarti 160, berarti 60 NT, Rp30. Ya toh. Ini buat stok kalau seumpamanya tidak bisa masak dan keluwen, kaliran ya atau kelik-kelik. Ya tidak ada gizinya pancen. Tidak baik makan banyak-banyak pancen, tapi daripada kelaparan ya toh. Ini tuh tidak bisa dipikirkan reno-reno. Sing penting itu kenyang kayak gitu kalau dalam situasi darurat, Mbak Bu Besti. Jadi jangan dibandingkan kalau dengan di rumah ya toh. Kalau kerja di tempat seperti ini di luar negeri itu yang penting kenyang dulu. Nanti kan dicampuri telur, dicampuri sayur kayak gitu ada gizinya. Yes. Gula merah ini tadi harganya 40 NT, Rp20.000. Wes gitu tok Mbak Bu Besti. Ini nanti dibuka nanti ya Mbak Bu Besti. Lo sekarang puadang tuh matahari nih jan lo langsung bersinar.